Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Berhormat Datuk Yang Ketua. Sebelum saya meneruskan sambungan ucapan saya ini, saya ingin mendapat satu ruling daripada Yang Berhormat sama ada quorum cukup atau tidak untuk kita bersidang pada masa ini. Kalau dibenarkan, saya teruskan. Ya, saya percaya Yang Berhormat lain ada di luar dan dalam perjalanan dia masuk. Dia ambil kira. Ya. Sila Yang Berhormat yang lain, saya nasihatkan yang berada di luar bentara tolong panggil untuk masuk ke dalam Dewan. Terima kasih, sila Yang Berhormat Ketua Baru. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Datuk Ketua, dari masa permulaan ucapan saya lebih kurang 3 minit sebelum berehat tadi, saya telah membangkitkan mengenai betapa keadilan ataupun justice itu perlu ditegakkan dalam kita melaksanakan apa juga undang-undang. Dan sistem perundangan itu mestilah menjunjung keadilan yang perlu ditegakkan berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Saya ingin memetik di dalam Islam dan juga mungkin dalam sistem-sistem perundangan yang lain, sesuatu hukuman atau sesuatu undang-undang yang diadakan itu mempunyai banyak tujuan-tujuannya. Ianya bukan hanya untuk menghukum ataupun untuk punishment, tapi juga mempunyai tujuannya untuk prevention ataupun pencegahan dari segi education, pendidikan dan juga pengajaran dan juga deterrent untuk mencegah dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu ditegakkan oleh sesuatu undang-undang ataupun sesuatu pindaan yang nak dibuat kepada undang-undang itu perlu mengambil kira prinsip-prinsip asas kepada perundangan. Berdasarkan kepada itu, Datuk Ketua, timbullah apa yang telah disebut oleh rakan-rakan saya di sebelah pembangkang tadi, beberapa prinsip perundangan yang menekankan keutamaan. Sebagai contohnya, seorang profesor perundangan yang bernama Blackstone telah menulis mengatakan bahawa, dengan izin, "The law holds that it is better that 10 guilty person escape than that one innocent suffer." Lebih baik 10 orang yang bersalah itu dilepaskan daripada satu orang yang tidak bersalah itu dihukum. Begitu juga ada satu lagi maksim yang telah terkenal yang mengatakan bahawa that it is better that 99 offenders shall escape than one innocent man be condemned. Itu pun sama juga. Lebih baiklah 99 orang yang bersalah itu, pesalah itu dilepaskan daripada satu orang yang innocent, yang tidak bersalah itu dihukum. Jadi berdasarkan kepada inilah Yang Berhormat Datuk Speaker berminat mencelah. Boleh Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Itu mungkin apa yang dipelajari oleh Yang Berhormat di sekolah-sekolah undang-undang dan di kitab-kitab lama yang berasas Islam. Dalam kehidupan kita sekarang ini ada konsep yang katakan collateral damage, yang mana apabila melakukan sesuatu untuk kita menghapuskan kezaliman itu, mungkin ada beberapa orang yang tak berdosa terbunuh juga atau tertangkap ke dan sebagainya, yang dianggap sebagai collateral. Mana sacrifice yang kita kena lakukan untuk menghapuskan kezaliman ini, mungkin beberapa orang yang innocent itu juga akan terbunuh atau tercedera. Sebagaimana yang kita lihat misalnya kata yang berlaku di Syria misalnya sekarang ini. Untuk menghapuskan IS ini, pihak Amerika dia menghantarkan bom dan kapal terbang dan sebagainya, mengebom tempat-tempat perlindungan ISIS atau Daesh ini atau Al-Qaeda ini, dan membunuh juga mereka-mereka yang innocent, dan ini diterima oleh masyarakat. Adakah kaedah yang sama juga boleh dipakai? Kita nak menghapuskan penjenayah-penjenayah yang memang mendatangkan bala yang besar kepada negara kita ini, maka sedikit kecederaan atau kesilapan yang mungkin berlaku atau kezaliman berlaku kepada beberapa orang yang tidak berdosa itu, kita kena terimalah sebagai collateral damage kepada usaha yang kita lakukan untuk membasmi bala yang besar yang sedang melanda negara kita ini, itu jenayah yang terancang ini. Apa pendapat Kota Baru? Ya, sebentar Kota Baru. Ya, bentar. Berapa jumlah?
Ya, saya ingin dapat kepastian daripada Yang Mulia Ketua Baru sama ada ingin meneruskan meminta quorum atau tidak. Saya minta teruskanlah. Tadi saya cuma highlightkan takut-takut di saya di diskualifikasi. Ya, terima kasih. Ya, okey, terima kasih. Sila. Terima kasih WIP BN pada sini menambahkan quorum. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Pasir Putih tadi yang telah membangkitkan isu collateral damage ataupun yang seumpama yang telah dibangkitkan. Kita sekarang ini membincangkan soal perundangan. Perundangan tidak mengenal sama ada sesuatu kesalahan itu dilakukan dengan tujuan tertentu ataupun tidak, asalkan ianya memenuhi ingredients ataupun ciri-cirinya mempunyai apa ni yang disebut dalam bahasa undang-undangnya actus reus. Actus reus ini tindakan. Yang keduanya mens rea. Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua pun seorang peguam boleh tahu. Ada kedua-dua perkara ini pihak pendakwa mempunyai hak untuk mendakwa berdasarkan perundangan yang tertentu. Namun demikian apa yang disebut oleh Pasir Putih tadi mungkin suatu perancangan di tempat-tempat tertentu untuk mengatasi keadaan kezaliman yang berlaku dengan begitu berleluasa, mungkin keadaan yang seumpama itu boleh berlaku. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, saya berpandangan bahawa melihat kepada rang undang-undang cadangan pindaan kepada CPC ataupun Kanun Tata Jenayah yang dikemukakan oleh kerajaan ini, ianya seolah-olah satu pakej ataupun satu kombinasi di antara beberapa tujuan yang boleh dilihat sebagai tujuannya. Yang pertamanya, saya mengatakan bahawa kebanyakan daripada pindaan yang dibawa ini memberi keuntungan atau kelebihan atau advantages kepada pihak pendakwa, kepada pihak prosecution. Dan dalam hal inilah saya ingin membangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini sama ada buat masa ini masih sesuai atau tidak bahagian penggubalan, bahagian drafting yang menggubal satu-satu undang-undang ataupun satu-satu pindaan ini. Mereka ini terletak di bawah jabatan peguam negara. Dan kalau itulah keadaannya, akan boleh dilihat seolah-olah bahagian penggubalan ini telah menggunakan kesempatan ini untuk membuat undang-undang atau meminda undang-undang yang memberi advantages kepada pihak prosecution. Dan saya juga ingin mendapat penjelasan sama ada cadangan pindaan ini telah pun dibawa sama untuk perbincangan dengan pihak-pihak atau stakeholders yang berkenaan, umpamanya Majlis Peguam ataupun dengan Suhakam ataupun dengan pihak-pihak yang mungkin mewakili Dewan Rakyat sebagaimana yang saya sebut sekejap tadi, yang saya rasa saya pernah hadir, yang telah dipengerusikan oleh Berhormat Menteri Undang-Undang sendiri, tetapi hanya sekali itu saja. Mungkin saya tak berkesempatan, saya tak tahulah, mungkin itu saja. Tapi pokoknya pindaan ini tidak langsung diberi peluang kepada mereka yang berkenaan untuk membuat memberi input ataupun memberi pandangan-pandangan. Saya akan buktikan apa yang saya sebutkan ini, Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Sebagaimana yang kita maklum, dalam satu-satu proceeding pendakwaan kes undang-undang, dia perlu ada pendakwa. Dia perlu ada orang yang kena tuduh. Dan biasanya orang yang kena tuduh akan dibela oleh peguam. Itu satu jaminan di bawah perlembagaan. Dalam apa pun sistem pentadbiran undang-undang jenayah di dalam mahkamah, saya kira semua sistem menerima bahawa beban untuk membuktikan satu-satu kes jenayah atau dengan izin dalam bahasa Inggeris, burden to prove untuk kes-kes jenayah, untuk criminal cases adalah terletak kepada pendakwa. Dalam sistem Islam itu sendiri pun disebut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Pendakwaan ataupun pertuduhan itu adalah terhadap orang yang mendakwa untuk membuktikan, dan sumpah kepada orang yang yang ingkar terhadap tuduhan itu. Itu ini menunjukkan bahawa untuk membuktikan satu-satu kes sama ada di bawah kanun keseksaan ke, bawah POKA ke, bawah POTA ke, dalam apa-apa undang-undang jenayah, ianya adalah tugas ataupun tanggungjawab pihak pendakwa untuk membuktikan segala
ingredients dengan izin atau ciri-ciri kesalahan itu perlu dibuktikan. Tetapi dengan pindaan ini, saya ingin menunjukkan satu persatulah, walaupun secara sepintas lalu. Sebagai contoh, saya mengambil contoh fasa 5. Fasa 5 dalam cadangan ini yang menyentuh mengenai section 117. Di dalam section 117 kanun keseksaan ini, tajuknya ialah procedure where investigation cannot be completed within 24 hours. Ataupun prosedur di mana pendakwaan tidak boleh diselesaikan dalam tempoh 24 jam menyebabkan pihak polis yang menangkap orang yang disyaki, belum lagi tertuduh, orang yang disyaki, dia tak boleh selesai penyiasatan dalam masa 24 jam, perlu mendapat kebenaran daripada magistrate untuk menahan orang itu maksimumnya 14 hari. Tetapi sekarang ini, dengan pindaan ini, dimasukkan subsection 1A yang mengatakan bahawa dengan izin, the public prosecutor may appear in any application made under this section. Jadi untuk remand ni, selama ni yang pergi remand tu sarjan polis, inspektor polis, the most is ASP polis saja, bergantung pada kes berat atau tidak. Tetapi kenapa sekarang ni, apa tujuan kerajaan memasukkan pendakwa raya boleh hadir untuk membuat permohonan remand ini? Sedangkan kita tahu bahawa pendakwa ini tugas dia adalah mendakwa. Tugas siasatan bukan tugas pendakwa. Ianya adalah tugas pihak polis ataupun pihak berkuasa yang melaksanakan undang-undang ini. Jadi ini seolah-olah pihak pendakwa menjadi pihak yang menyiasat kes. Mereka boleh menyiasat, mereka boleh menentukan sama ada seseorang yang disyaki, yang ditangkap itu boleh dilanjutkan tahanannya oleh seseorang magistrate. Ini adalah satu perkara yang menyentuh kebebasan ataupun hak kepada individu, dan sekaligus saya masuk tadi, dianya meringankan tugas pendakwa. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, fasa 10 yang telah disentuh oleh beberapa rakan saya tadi. Fasa 10 ini adalah berkaitan dengan Seksyen 399B, yang mana ini adalah satu seksyen baru, yang mana dengan lulusnya pidaan ini, pihak pendakwa mempunyai tugas yang kurang berat untuk membuktikan sesuatu penglibatan seseorang tertuduh itu dalam apa yang disebut dengan izin organized criminal group. Ini memudahkan apabila mereka, pihak pendakwa, memanggil seorang yang dikatakan sebagai expert ataupun seorang pakar dalam bidang mungkin kriminologi dan sebagainya, maka keterangannya mesti diterima sebagai prima facie proof. Maknanya keterangan prima facie. Ini yang setelah dipindah. Sebelum ni lagi tu conclusive proof. Tapi telah dipindah. Tak apalah. Ini prima facie proof pun satu benda yang memudahkan pihak pendakwa, yang mana ianya terdedah kepada kelemahan-kelemahan dari segi pandangan seseorang pakar itu. Mungkin seorang pakar beri pandangan yang lain, seorang pakar yang lain beri pandangan yang lain. Jadi tendensi ataupun kecenderungan untuk meletakkan orang yang dituduh itu dalam keadaan yang tidak boleh membela diri dalam suasana sebenarnya itu amat wujud di sini. Perkara yang kedua yang saya sebut, package yang disebut tadi, yang pertamanya beban untuk pendakwaan telah direngankan, dimudahkan. Yang keduanya, sebagaimana disebut oleh Padang Serai dan juga Shah Alam tadi, beberapa section yang dicadangkan untuk dipindah ataupun dibuat baru adalah pada anggapan dan pada pandangan saya telah dengan jelas mengambil kuasa yang diberikan kepada mahkamah oleh akta ini sebelum ini. Oleh sebab itulah di awal ucapan saya tadi, saya menyeru supaya kerajaan mengkaji apa tujuan orang yang terdahulu daripada kita membuat undang-undang ini, seumpama itu. Bagi contohnya, Akta Tata Cara Jenayah ini, Akta 593 ini, yang dibuat saya rasa di awal-awal pemerintahan negara kita dulu. Orang itu yang buat, ahli-ahli parlimen pada masa itu, AG pada masa itu buat perkara ini. Tetapi pada masa ini kita
mungkin secara tidak langsung saya rasa dengan sewenang-wenangnya membuat pindaan ini. Contoh yang saya nak beri. Fasal 6 dan juga fasal 9 yang disentuh oleh Padang Serai tadi. Saya nak cakap ni yang berhormat Datuk Ketua, sebagai lawyer dalam bahasa layman, kerana ramai yang tak faham benda ini. Mungkin kami yang ahli parlimen yang yang masih lagi beramal, kami lebih memahami keadaan ini. Section 173A, saya minta rakan-rakan saya di sebelah BBC pun, dia ni kalau tak, dia tak kena kes dia sendiri, dia tak sokonglah, tapi kena dia sendiri baru dia datang cari lawyer, macam mana nak buat. Okey, section 173A ini satu peruntukan yang memberi kuasa kepada hakim atau mahkamah untuk memberikan jaminan berkelakuan baik kepada seseorang tertuduh yang telah disabitkan di mahkamah dalam satu-satu kes. Katakanlah dia disabitkan dengan satu kes di bawah kanun keseksaan, di bawah section-section, misalnya section 379 dan 380 berkaitan dengan curi. Hukumannya ada dah 5 tahun ke 10 tahun dia ada. Tetapi kalau sekiranya tertuduh ni setelah disabitkan, dia membuat mitigasi ataupun membuat rayuan untuk meringankan hukuman. Dia beritahu dia ni mencuri ni kerana apa ni, tujuan-tujuan tertentu lah. Misalnya miskin, terlalu miskin, ataupun dia ni diperdaya, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak mempunyai niat untuk mencuri dan sebagainya, tetapi disabitkan juga oleh mahkamah. Maka hakim pada masa itu boleh menggunakan budi bicara untuk memberikan orang ini tidak dihantar ke penjara, diberikan jaminan untuk berkelakuan baik di bawah section 173A ini. Tetapi dengan pindaan yang telah dibuat terhadap section 173A ini, Yang Berhormat Datuk Deputi Ketua, yang mana telah dimasukkan subsection 8 yang berbunyi, "This section shall not apply A if the offender is charged with a serious offence." Apabila pesalah itu dituduh dengan satu kesalahan yang serius. Kesalahan serius pun tidak didefinisikan, tidak didefinisikan. Apa kesalahan serius? Mencuri ke, merogol ke, merompak ke, ataupun memiliki senjata berbahaya ke? Tidak disebutkan apa yang ni. Yang keduanya, B, if the offender is charged with the commission of an act of domestic violence as defined under section 2 of Domestic Violence Act. Ini orang yang dituduh di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, section 2. Jadi mungkin itu masalah dalaman rumah tangga contohnya, dan katakanlah orang itu disabitkan, tapi oleh kerana dia dituduh di bawah Domestic Violence Act 1994 ni, dia tidak boleh diberikan jaminan untuk berkelakuan baik walaupun alasan yang diberikan cukup nasabah. Begitu juga di bawah section 294. 294 ni lagi serius bagi pandangan saya. 294 ini adalah kes-kes yang melibatkan first offenders, orang yang kali pertama melakukan kesalahan, apa-apa kesalahan jenayah. Biasanya amalan ataupun apa yang diadopt oleh mahkamah, seseorang tertuduh yang disabitkan dengan satu kesalahan, apabila beliau mitigate ataupun merayu mengatakan inilah kesalahan saya yang pertama, dan rekod jenayah menunjukkan bahawa tidak ada rekod jenayah kepada tertuduh ini, maka biasanya mahkamah menggunakan section ini untuk membenarkan orang itu tidak dihantar ke penjara. Sebaliknya diberikan bond of good behavior dengan izin, jamin untuk berkelakuan baik. Tetapi Yang Berhormat Datuk Deputi Ketua, saya nak dapat penjelasan daripada kerajaan lah. Kenapa ataupun apa tujuan sebenarnya section 173A dan 294 ini telah diadakan kecualian, walaupun disebut tadi serious offences, kecualian. Yang bagi saya ini adalah suatu perkara yang kita mengambil kuasa mahkamah. Yang kedua, itu fasal 8. Fasal 8 ini saya rasa lagi teruk. Fasal 8 ini berkaitan dengan section 282. Section 282 ini adalah mengenai pelaksanaan hukuman penjara. Biasanya kita pernah dengar satu orang tertuduh tu mungkin dituduh dengan 10
tuduhan. 10 tuduhan, misalnya kita contohnya rogol. 10 tuduhan rogol. Merogol orang itu, merogol orang ini, ini 10 tuduhan. Dan hukuman minimumnya adalah 5 tahun. 5 tahun penjara. Bila keluar dalam surat khabar, disebut tertuduh telah dihukum 50 tahun penjara kerana satu hukuman 5 tahun. Tetapi hukumannya berjalan serentak, concurrent. Tetapi dengan pindaan Seksyen 282 ini, Seksyen 282E telah menarik kuasa hakim untuk memberikan suatu hukuman yang berjalan dengan serentak. Jadi kalau 10 pertuduhan yang dikenakan kepada seseorang, disabitkan 10 pertuduhan, minimum punishmentnya 5 tahun, dia kena 10 kali 5, memang kena pergi ke penjara 50 tahun. Jadi kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Saya dapat membayangkanlah kami-kami yang pergi ke mahkamah ni, apabila kita berhujah di depan hakim-hakim, mengatakan inilah suasana, keadaan yang mana orang-orang ini perlu diberikan jaminan untuk berkelakuan baik. Saya dapat membayangkan para hakim yang arif atas bench mengatakan, kamu punya pasal lah tu. Kamu yang menyokong undang-undang ni di parlimen. Yang mana kami tak sokong lah. Kecuali bahagian serai tak tahu lah. Ini concurrent dengan konsekutif. Cukup-cukup serius. Kalau tak kena kepada kita, tak kena kepada keluarga kita, mungkin kita kata, ah, padanlah dia buat kesalahan. Tapi kalau kena kepada keluarga kita dan sebagainya, yang penting lagi kepada seluruh rakyat, ini adalah satu perkara yang amat-amat tidak wajar sekali. Yang ketiga, ini juga penting. Seksyen 430 mengenai reward, bayaran kepada orang-orang yang dipikirkan telah membantu menyelesaikan masalah-masalah apa ni yang disebut Seksyen 430 ni. Seksyen 430 menyebut tajuknya, saya sebut tajuknya. Tajuknya kita adalah sikit dia. Ya. Ya, bagan serai bangun. Itu dia dah sebut nama saya tadi. Ya, sini. Ya. Dia sebut kena bangun lah. Macam seru lah. Kota Baru, saya bukan lawyer. Saya doktor. Tapi saya dengar tadi, pendapat saya lah. Bukan kira adik-beradik ke tak adik-beradik. Kalau dia dah melakukan kesalahan, rogol berapa kali? 10 kali? 20 kali? Kan? Satu kesalahan 5, kalau 10 jadi 50, eloklah kekal 50. Kenapa pula nak kesian pula? Kenapa pula concurrent? Saya dari dulu lagi, sebelum saya jadi wakil rakyat lagi, saya dah selalu terfikir dah. Kenapa mesti concurrent? Kalau orang tu kena 50, yang dia kira concurrent. Semua kali jadi 5. Jadi dapat saya itu tak adil. Jadi saya rasa, saya tanyalah Kota Baru kan, yang selalu ke mahkamah. Concurrent ni setuju ke tak setuju? Saya setuju dengan Bagas Rai kerana dia bukan lawyer lah. Itu pemahaman dia. Tapi sebenarnya ini adalah satu perkara yang perlu ada di dalam kuasa-kuasa kepada mahkamah ini, concurrent dan konsekutif. Itu bergantung kepada kes lah. Ada kes yang perlu kepada, ada dua yang bangun kapal dan juga beruas. Yang mana satu? Baik, kapal dia dalam. Ya. Yeah? Kapal. Terima kasih. Terima kasih. Dah masuk awal tadi. Masih Datuk Yang Dipertua. Masih Yang Berhormat Kota Baru. Berbalik kepada Seksyen 282. Saya rasa dari sudut pandangan seorang guaman, peguam, Seksyen 282 ni dengan perkataan concurrent dengan consecutive ni, saya rasa membuka ruang kepada budi bicara seorang hakim. Kerana setiap kes perlu dipandang dari sudut case to case basis. Bila kita pandang sesuatu kes tu dari case to case basis, ia membuka ruang kepada hakim untuk meneliti sesuatu kes, dan kita tidak boleh menetapkan sesuatu kes tu across the board. Semua kes macam ni lah. So ruangan kepada hakim dihadkan dan budi bicara hakim dihadkan, dan filosofi case to case basis kita hampir kikiskan daripada wujudnya Seksyen 282 ni.
Saya rasa ini sesuatu yang di luar sepatutnya kita kena merangka rang-rang undang-undang sebegini. Apa pandangan Yang Berhormat Kota Baru? Masih. Masih Datuk Timbalang ini Ketua. Memang sebenarnya section yang hendak dipinda ini pun serah dicadangkan oleh pihak kerajaan untuk ditarik balik. Jadi pada hemat saya tak jadi isu lagi. Tapi demi bagan serai, mungkin pandangan saya adalah begini. Prinsipnya kadang-kadang satu transaksi tapi melibatkan banyak, dikatakan telah banyak kesalahan dilakukan. Katakan seorang itu masuk ke rumah nak curi barang, kemudian nak larikan diri, dia ambil kereta, tuan punya keberlarikan diri. Dia akan didakwa kerana menceroboh rumah. Dia akan didakwa kerana mencuri barang mas. Dia akan dicuri kerana melarikan kereta. Jadi dalam satu transaksi, setelah banyak definasi kesalahan telah dilakukan, jadi akan terlalu teruklah kalau kita membenarkan pindang ini hinggakan seorang itu dalam melakukan satu transaksi kesalahan dihukum berlipat ganda kali ini. Jadi kadang-kadang agak teruklah kalau 5 tahun, 15 tahun. Jadi sebab itu kita tidak boleh ada pindaan sedemikian kerana ia agak zalim dalam keadaan suatu keadaan. Budi bicara mesti diberikan kepada mahkamah. Terima kasih. Betul, saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat saya daripada Kapal dan juga Beruas. Dan saya amat bersetujulah dengan pandangan mereka itu dan saya mohon dimasuk sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Cuma yang disebut oleh Yang Berhormat Beruas tadi, kalau betul lah pihak kerajaan ingin menarik balik cadangan ini, itu satu benda yang cukup baik. Dan saya amat saya terlepas pandang mungkin. Okey, yang ketiga yang saya nak sebutnya Seksyen 430. Tak tahulah nak tarik balik tidak. Ini mengenai reward kepada orang-orang yang dikatakan dalam seksyen ini disebut sebagai orang-orang yang berhak mendapat reward for unusual exertion, unusual courage, diligence and exertion dan semua ialah. Yang ni pada masa ini peruntukan undang-undang yang ada bawah seksyen 430 ini, reward ini adalah pada pertimbangan mahkamah. Mahkamah. Dengan izin saya baca tu, such court may order payment to him. Tetapi telah dipinda meletakkan perkataan menteri. Jadi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apa rasional ataupun apa ni kemenasabahannya mahkamah, kuasa mahkamah ini telah ditarik, telah diberikan kepada menteri. Yang saya sendiri pun tak tahu menteri mana lah. Mungkin menteri KDN ke menteri mana, tak tahu. Menteri Kewangan. Untuk maklumat Kota Baru juga, kerajaan pun surah pun menarik balik tentang cadangan pindang ini dalam notis untuk dipinda. Okay, kalau tarik balik, itu cukup baiklah. Apapun yang berhormat Datuk Ketua, saya ingin menegaskan bahawa secara keseluruhannya, pengambilan balik kuasa-kuasa mahkamah dalam apa juga keadaan yang sebelum ini diberikan kepada mahkamah adalah satu tindakan yang tidak sewajarnya, kerana kita maklum bahawa yang arif hakim-hakim, apabila mereka mendengar kes ini, mereka mengambil kira persoalan-persoalan fakta kes, persoalan perundangan sebelum mereka menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Yang ketiga itu mengenai saya anggap mengambil balik ataupun menaik balik hak orang kena tuduh. Secara khususnya saya merujuk kepada fasa 16 yang melibatkan seksyen 425A yang juga telah disentuh. Saya tak pasti sama ada ditarik balik, bro, tarik balik 425A. Itu mengenai apa ni pembicaraan tak tarik balik Jadi dalam hal ini yang berhormat Datuk Ketua, Seksyen 425A adalah satu seksyen di mana pihak pendakwa tak payah susah-susah, dalam bahasa senang, tak payah susah-susah nak pergi cari orang yang kena tuduh yang tak hadir ke mahkamah. Sebaliknya boleh
dengan peruntukan 425A ini menjalankan pembicaraan tanpa kehadiran orang yang kena tuduh. Jadi disebut sini saksi yang lari, tetapi tidak didefinisikan apa maksud saksi yang lari ini. Dan yang lebih teruk lagi apabila kita lihat dalam cadangan ini 425A5, seseorang tertuduh itu katakanlah pada satu tarikh beliau tidak hadir ke mahkamah, mahkamah membenarkan pendakwa meneruskan kes ini dan datang satu hari dia datang balik mahkamah. Jadi tertuduh yang disebut sini reappear at his trial, dia hadir juga pada hari yang lain, dia tidak berhak untuk misalnya menyoal balas saksi-saksi yang telah dipanggil semasa ketiadaannya. Jadi apa munasabah benda ini dan apa rasionalnya benda ini berlaku? Jadi ini menunjukkan bahawa hak orang yang kena tuduh yang sepatutnya sama ada, terutamanya dalam kes jenayah, dalam kes siber tak apa, dalam kes jenayah ni walaupun peguamnya hadir, sepatutnya orang kena tuduh itu diberikan peluang untuk hadir. Dan kalau sekiranya dia tak hadir, pendakwa boleh minta warna tangkap, tak ada masalah. Takkanlah ramai-ramai polis seramai kita ni tak boleh mengesan di mana tertuduh ini berada. Jadi dalam semua perkara-perkara ini yang berhormat Datuk Mertua, saya merumuskan bahawa pindaan ini perlu dikaji semula, seeloknya berbincanglah dengan stakeholders yang berkaitan, majlis peguam, suhakam, jawatankuasa khas dalam parlimen misalnya, kerana kita memikirkan satu undang-undang yang jangan menjadi satu mokeri, satu benda yang laughing stock ataupun bahan jenaka apabila kita luluskan ini, terutamanya di peringkat mahkamah antarabangsa dan juga di sistem perundangan yang lain. Jadi sebagai kesimpulannya Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, saya mengatakan bahawa untuk memastikan sesuatu undang-undang yang dibuat atau digubal itu berkesan kepada rakyat jelata ataupun orang ramai, ianya mestilah undang-undang yang menimbulkan kegerunan. Undang-undang itu sendiri menimbulkan kegerunan, dan ianya ditambah pula dengan penguatkuasaan yang jujur, yang tidak ada dengan izin hanky-panky. Kita cukup duka cita, betulan saya dan Kuala Selangor, kita dalam JKMR, jawatankuasa mengenai rasuah, kita mendengar dan menerima laporan banyak penguatkuasa undang-undang kita dalam negara kita ini yang menduduki ranking tertinggi dari segi amalan rasuah yang melibatkan kes-kes jenayah. Mungkin itulah yang melibatkan berjumpanya rangka-rangka manusia di perbatasan negara di utara sana, dan juga banyak-banyak kes lain lagi. Itu dikatakan amalan rasuah di kalangan penguatkuasa. Jadi dua perkara inilah, undang-undang yang menggerunkan, penguatkuasa yang jujur dan bebas daripada rasuah, perlu dipastikan untuk memastikan undang-undang dalam negara kita ini berkesan. Jadi dengan ini saya menentang cadangan pindaan ini. Terima kasih. Ya,